ke Jabal Rahmah dan akan kami lanjutkan lagi dengan umroh kedua. Mari. Kita sampai dan melihat kondisi Jabal Sur, kita bisa menikmati pemandangan kita yang mana daerah ini kita lewati bernama daerah Kudai. Lalu kita melihat di sebelah kiri, ini ada tempat parkir yang dikhususkan untuk jamaah haji tetangga-tetangga Arab yang apabila mereka datang melaksanakan ibadah haji, semua mobil dan bis-bis mereka akan parkir di sebelah kiri. Yang mana di sebelah kanan Bapak dan Ibu adalah tempat pengambilan untuk umum, yang mudah-mudahan juga nanti Bapak dan Ibu dan kala sudah nyampe di Bandara Soekarno-Hatta akan mendapatkan pembagian air zam-zam untuk satu orangnya 10 liter. Dan Bapak dan Ibu di Jabal Sur untuk parkir. Namun saat sekarang ini di mana di bawahnya itu sudah banyak sekali dibangun bangunan perumahan, sehingga kita bisa hanya melihat keadaan Jabal Sur ini dari pinggir jalan yang ada di depan sebelah kanan nanti. Dan itu kalau kita melihat memang ada tidak begitu ramai pada hari ini orang-orang yang sedang naik untuk melihat posisi keluar. Inilah deretan-deretan bis ini Bapak Nino. Jabal Sur. Mereka juga dari sini semua untuk sekedar mengambil gambar di lapangan kecil yang ada di sebelah kanan. Oh boy, itu Jabal Sur Pak Boy. Sir, ya kita lihat sama. Sebelah kanan itu Jabal Sur ketika Rasulullah SAW dikejar-kejar oleh kaum kafir, lari sampai ke atas. Insya Allah Bapak dan Ibu, kita bisa berhenti sejenak di sini. Gambar gosur gua tidak sempat berjalan. Gambar gosur gua tidak sempat.